Pemirsa, dilaporkan kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga. Sejumlah warga negara asing dirazia petugas gabungan di sebuah apartemen di Jakarta Barat. 29 orang warga negara Nigeria diamankan dan diketahui beberapa di antaranya memiliki masalah keimigrasian. Sejumlah warga negara asing berusaha melarikan diri saat dirazia petugas gabungan dari imigrasi Bandara Soekarno-Hatta serta TNI Polri. Pemeriksaan ini dilakukan dari laporan warga atas jumlah warga negara asing yang kerap mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Petugas mendata satu persatu unit apartemen yang ditinggali warga negara asing. Dari operasi ini, diamankan 29 orang WNA bermasalah, sebagian besar asal Nigeria. Petugas imigrasi mendapati WNA yang sudah habis masa izin tinggal, serta beberapa tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian. Diamankan sudah ada 29, tapi kita belum sampai proses secara detail apakah nanti akan masih tetap dengan 29 orang yang kita amankan. Umumnya dari warga negara mana, Pak? Ini dari warga negara Nigeria, mayoritas Nigeria. Yang pasti kalau memang ada overstay, ya kita pulangkan ke negara, kita deportasi. Peraturan tetap kita tegakkan sesuai dengan peraturan imigrasi. Petugas menyatakan jumlah WNA yang diamankan dapat bertambah menyusul hasil pemeriksaan lanjutan. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya paspor serta visa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.